Kemarau masih berlanjut bulan September, PPSU Kelurahan Cipedak melakukan kegiatan penyiraman Taman PKTW Kelurahan Cipedak. Penyiraman dilakukan untuk menghindari kekeringan pada tanaman. Waktu penyiraman dilakukan pada sore hari, dan sekaligus pemberian nutrisi untuk tanaman saat penyiraman. Walaupun cuaca kemarau, dengan diberikannya nutrisi pada tanaman, maka tanaman masih tetap bertahan untuk pertumbuhan dan perkembangannya.